Gedung Arsip Kemlu yang berlokasi di Kreo menyimpan puluhan ribu dokumen arsip milik Kemlu. Arsip dokumentasi audiovisual yang berbentuk analog seperti klise foto, plat film, kaset video, lembar foto hingga kepingan cakram tersimpan dengan rapi. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, penggunaan dokumentasi audiovisual analog sudah semakin berkurang. Penyimpanan tanpa preservasi akan membuat arsip dokumentasi sejarah menjadi tidak mudah diakses dan mudah rusak. Untuk itulah, Kementerian Luar Negeri RI berupaya mengabadikan berbagai momen bersejarah diplomasi Indonesia yang dapat diakses oleh semua pihak.